dulu belajar jaring sama ya. Oke, mana ini? Oke, dulu. Ditambah 12. 22. Emang enggak dapat kertas? Dapat ya? Buat HP sendiri nih. Ya. Melaksanakan perintah dari komando atas bahwasanya Koramil memiliki wifi gratis untuk dipakai warga masyarakatnya belajar jarak jauh. Pada dasarnya kepada warga yang rumahnya jauh itu dijemput oleh para babinsa dibawa ke Koramil dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi dari rumah sudah disiapin masker, sampai sini cuci tangan, terus diarahkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk anak SD untuk sementara belum menggunakan WiFi, cuma sudah dipelajari sama Babinsa. Terus untuk yang SMP dan SMA belajarnya sesuai dengan jadwal, dilaksanakan juga hari Kamis sama hari Senin jam 14.00. Pada dasarnya Koramil menghimbau kepada teman-temannya anak-anak warga sekitar sini untuk belajar di Koramil dengan fasilitas WiFi gratis. Untuk anak SD kurang lebih ada 12, untuk SMP kurang lebihnya ada 6, dan SMA kemarin ada kurang lebih 9 orang.